nampak kau ni. Siok-siok saya pergi pasal boyfriend, kau asyik kejut pula. Sorry ba. Apa juga kau pikir pasal boyfriend ni? Ada boyfriend baru. Sudahlah. Si Kleba. Kan apalah. Saya cuma risau bahawa hubungan kami nanti macam mana. Kamu saling mempercayai sejarah, ba. Bapak pun, long lasa. Thank you, Kuyun. Nak jumpa, mungkin handsome mo. Ah, tiadalah. Itulah lama nak jumpa kau. Astaga, betul ba? Hati saya pun tetap ni nampak kau. Ah, kau ni, jangan macam tu ba, Yun. Yun, kau buat apa sama si Kle di sini? Tiadalah, saya nampak dia kan, dia tegur lah. Oh, iyalah. Lagipun lama kau tak jumpa dia kan? Ya. Okeylah, dia tinggal kamu. Segera lo. Bye, Oli. Bye, Claire. Bye. Bye, Kuyun. Hati-hati ya. Oli, ada saya mau kasih tau kan. Saya ada boyfriend sudah. Oh, iya kah? Orang mana lah? Adalah. So, pandangan Kle, macam mana lah? Okey juga lah kami. Tapi sekarang dia selalu busy. Ceh, tipu tu. Kamu tahu, tu hari saya nampak dia sama perempuan yang gila. Sweet lagi tu, siap pegang tangan lagi. Hai, betul ba? Sakit tadi saya tahu. Sanggup dia buat kau begitu kan? Serasakan dia tersayang kau suatu. Kalau saya lah kan, saya kasih break saja. Mungkin juga lah kan. Tapi, saya tanya dia dulu lah. Kalau saya lah kan, Holly. Bukan saya mau cakap apa lah kan. Kalau saya lah kan, saya kasih break terus lah. Cari yang baru, yang lebih bagus. Itu kau. Kalau saya bincang dulu. Iyalah. Pilih bincang. Coba bertahan sekuat hati. Layaknya kau. Sayang, Sabsuri jumpa saya tadi. And thank you juga Sabsuri jadi boyfriend saya. Le, kalau ada yang meminta tolong, boleh kah? Apa? Sebenarnya sekarang nih saya hidup tinggal 2 bulan lagi. Saya sakit. 2 bulan lagi? Jadi apa yang kau minta tolong? Sebenarnya saya lama sudah suka kau dari sebelum kau dengan Holly lagi. Jadi sekarang saya mau kau jadi boyfriend saya selama saya hidup. Tapi... Ya, saya tahu kau ada Holly. Tapi please, Claire, kita boleh kasih rahasia ba dengan si Holly? Saya boleh. Tapi janji kita dua aja tahu. Ya, dapat pun kau. Thank you, Claire. Okay, ba. Tapi saya cuma tolong kau ni. Jangan sekadar tolong ja. Saya mau kau layan saya macam GF kau. Okay, ba. Kau ni kenapa? Tadi call aku, lepas tu suruh aku pergi sini. Kau apa? Kau kan cousin yang paling terbaik. Pasti kau lah saya beli barang untuk si Kle. Lagi pun si Kle tu busy terus. Ah, kau tu. Kalau kau ada mom, mesti kau cakap begitu. Cousin terbaik lah, apalah. Tapi, bayalah aku sekawan kau je lah. Bajum lah. Senang kan? Nak eh? Bajum lah.
Halo, sayang. Kau di mana? Saya kerja nih. Oh, saya tanya saja. Kalau kau salat, kau beri salam terakhir ke kanan dulu atau kiri? Mestilah ke kanan dulu. Kenapa? Coba kau buat sekarang. Ke kanan, baru ke kiri. Dengar dulu, Oli. Apa yang kau nampak tuh sama dengan apa yang kau pikir? Saya nampak bah dengan mata saya sendiri. Dengar dulu, bah, Oli, please. Saya sama si Kuin tidak apa-apa juga. Dia ada 2 bulan lagi untuk hidup di dunia ini. Jadi, dia mau saya jadi boyfriend dia. Please lah, Oli. Saya tahu saya salah. Jujur saya sayang kau, Oli. Datang sama PJF. Kau pikirlah sama dia. Oli, please maafkan saya. Jangan buat saya macam ni. Kalau kau sayang saya, kau tidak sama ni sundal. Kau diam, jangan kau minta puji. Kau saya. Yang patut diam. Saya tidak sangka, sahabat saya dari kecil sampai buat sebegini. Tinggal 2 bulan kau hidup, dasar penipu. Apa ni, Oli? Cukup, Claire. Kau tidak akan faham dengan apa saya lalui sebelum ini. Sama kita bahagia bersama, Kle. Itu saja. Oli. 5 tahun kita bersama, Kle. Makasih hancur begitu saja. Atau kah? Hancur hati saya, Kle. Mengapa saya robot, kah? Hah? Thank you, Kle. Thank you. Ku harus merelakanmu. Kau tahu kah? Kau tinggal 2 bulan lagi hidup. Tidak. Saya tidak mau dia tahu. Ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang dapat menyentuhmu. Bro, satu aja saya mau pesan sama kau. Allah memberikan kita seseorang yang kita inginkan. Seperti mana kita berusaha untuk mendapatkannya dan tiap malam berdoa kepadanya agar diberikan dan dianugerahkan seseorang yang terbaik buat kita. Tapi sayangnya kau, bro, kau sia-siakan pemberiannya. Untuk kau yang sikap macam kau nih, kau tahu gak? Kau ngam gali kubur. Kubur diri kau sendiri. Kepedihan yang selalu datang menertawakanku. Kau belahan jiwa, tega menari indah di atas tangisanku. Mencoba bertahan sekuat. Hello guys. Hello guys. Hello. Jadi, bagaimana video kali ini? Oke. Oke. Kalau oke, jangan lupa like, share dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Free. It's your boy Lee Choi at my back. Thank you. Bagaimana kalau yang Wilson? It's your girl for you. Ciao, 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 ciao.